Halo guys, welcome back to my channel. I'm Danzik. Jadi di kesempatan ini gue bakal review liquid dari Indonesia Juice Cartel. Namanya itu adalah Ultra Strawberry. Liquid susu, mungkin susu ultra dengan kemasan atau varian rasa strawberry. Jadi rata-rata ultra itu susu yang jelas kayak susu murni, itu artinya dia bukan varian tapi kayak murni. Tapi di sini ada rasa atau topping dari strawberry-nya itu sendiri. Jadi guys, kita langsung lihat aja tampak dekat dari Liquid Ultra Strawberry by Indonesia Juice Cartel. Let's go. Jadi guys, ini dia tampak dekat dari Liquid Ultra Strawberry by Indonesia Juice Cartel. Oke, di sini kita bakal bahas packagingnya terlebih dahulu. Yang pertama, botolnya ini dia udah pakai botol jenis orang utan. Ini jelas banget ya, jenis orang utan, tutupnya warna merah. Dan ini dominan warna putih, dan di bagian depannya itu ada warna pink dan warna merah tulisan Ultra. Oke. Ada logo-logo kayak kartun kayak gitu kan, ada petir, ada bintang, tulisan boom. Jadi mungkin bakal rasanya juga bakal boom. Oke, sini juga ada keterangan dari Liquid Ultra itu sendiri. Komposisinya itu biasa PG-PG bersama makanan dan nikotin. Perhatian, produk ini mengandung nikotin. Nikotin dapat mengakibatkan kecanduan. Dilarang menjual produk ini kepada anak di bawah umur, ibu hamil dan menyusui. Di sini jelas banget diproduksi oleh PT 605 Bogor, Jawa Barat. 60 ml, ekstrak esens tembakau 3 mg. PG-PG-nya 30/70. Oke, ada logo Indonesia Juice Cartel dan Member of Indonesia Vapor Group. Wow. Jadi ini dari PT 605 Bogor. Oke, Ultra Strawberry. Unik banget sih kemasannya, jadi kayak kemasan-kemasan kartun. Bagaimana rasa dari Ultra Strawberry ini? Jadi kita langsung aja coba. Jadi itu dia tampak dekat dari Liquid Ultra Strawberry by Indonesia Juice Cartel. Di sini gue udah sediain setup. Yang pertama gue pakai Exxon V3 dan untuk RD-nya seperti biasa gue pakai Reload X. Untuk coilnya sendiri gue pakai Alien Fuse Clapton by Morning Haze dan katanya itu gue pakai Ketan Bacon yang Prime. Jadi guys, sebelum kita coba, shake well before use Ultra Strawberry. Keras, cok. Strawberry susu. Jadi yang kemarin itu kan gue sempet upload yang pertama itu adalah kayak ultra vanilla gitu, dan itu kayak liquid susu, bener-bener susu lu kenyot tanpa ada topping sama sekali. Tapi yang sekarang ada kayak layer susu dan layer strawberry, dan strawberry itu dia kenceng banget, hampir mengalahkan si susunya itu. Eko manis. Jadi di sini kayak apa ya? Lu pernah nggak sih kayak nyobain ada permen susu strawberry? Jadi permen susu tapi ada kayak garis-garis warna pink gitu strawberry. Kayak apa ya? Kayak permen milk kita strawberry. You know nggak sih? Kalau kalian pernah nyoba permen milk kita strawberry, kalau pas gua drip sih kayak gitu. Tapi gua belum tahu di drip kayak rasanya kayak mana. Strawberry permen milk kita fix, dan ini susunya menurut gue kayak mungkin 30% susu atau 70% strawberry. Kita coba aja. Iya. Kalian kalau pernah nyobain permen milk kita strawberry, ini sih yang ada varian varian liquidnya tuh Indonesia Juice Cartel ini bikin. Oke.
Gue paham sih. Liquid creamy strawberry susu, permen strawberry susu. Lebih tepatnya sih itu sih kalau menurut gue. Jadi guys, rasa pertama yang di sini gue rasain adalah ketika inhale itu di sini jelas banget rasa susu yang bercampur dengan strawberry. Tapi di sini bukan berarti susu bercampur strawberry. Ketika inhale itu di sini gue ngerasain kayak strawberry yang banyak yang dicampuri oleh susu. Jadi kayak emang acaranya strawberry tapi dicampur susu. Untuk hintnya itu di sini jelas banget rasa strawberry, adonan strawberry yang udah bercampur dengan susu, dan ini si strawberry-nya itu bukan strawberry buah tapi strawberry susu yang udah nyampur. Ini kayak selai, bukan selai, kalau selai kan masih ada asam-asamnya. Kalau ini kayak udah pure strawberry manis, strawberry adonan. Dan ketika exhale tuh di sini gua ngerasain kayak ada rasa strawberry yang kencang banget tapi susunya itu sedikit turun. Dan apa ya, kayak hampir barengan gitu keluarnya tuh, hampir ngeblend tapi di sini enggak ngeblend, masih mereka masih ada space antara strawberry sama si susunya tuh, dia masih ada space. Untuk nikotinnya sendiri di sini nikotin 3 mg. Nikotin 3-nya itu enggak ada garuk-garuknya sama sekali buat daily vape, buat cewek-cewek yang suka liquid susu strawberry ini cocok banget buat kalian. Aftertaste-nya clear. Clear dalam arti semua tipis, strawberry tipis, susunya juga tipis. Jadi bikin mulut kalian tuh masih ada, kalau gue sih ngerasain kayak ninggalin rasa manis ya. Tapi mungkin untuk beberapa orang yang ngerasain ini bisa mereka bilang kayak sedikit enak kayak gitu. Tapi gue pribadi, gue gak ngerasain enak sama sekali atau kayak manis yang ngegiung gitu kayaknya. Enggak deh. Medium tinggi, lebih hampir ke medium atas lagi dikit untuk tingkat kemanisan overall liquid strawberry ultra strawberry ini guys. Oke guys, sekian video gua, pendapat gua tentang liquid ultra strawberry by Indonesia Juice Cartel ini. Jadi buat kalian jangan lupa kalian subscribe channel ini dan klik tombol lonceng notifikasi di samping, dan jangan lupa kalian tulis di kolom komentar di bawah video ini karena semua komentar kalian pasti bakal gue balas. Okay guys, thanks for all. Thanks for watching. See you next video. I'm Danzig.